Ini contoh artis yang sangat apa sih namanya ya? Yang sangat miskin. Bukan. Maksudnya pinter. Jadi memanfaatkan semuanya yang ada, yang fungsinya sama, tapi tidak merepotkan gitu loh. Ketika nggak punya ya sana nih. Ini bagus nih, keren. Ini juga bisa dipakai kalau kita mau mandi daripada beli shortcut mahal ya. Ya udah dicopot dulu, Mo. Kamu malu ya? Bukan malu, Mo. Itu tuh sangat berharga. Nanti orang-orang pada minta gimana tuh? Saya tuh nggak malu, beneran. Saya tuh apa adanya. Iya bener. Tapi ini tadi dipakai kayak nggak mau aku. Kayak punya Ella. Dan di tas aku juga ada ini yang namanya Cheese Skin Body Lotion. Jadi kemana-mana tuh selalu bawa ini. Jadi kalian wajib percaya kalau aku tuh memang pakai kemana-mana aku bawa. Bukan cuma endorse ya. Oke? Tolong. Begitu lagi kita. Ini enak loh. Kalian wajib kesini. Ini rekomendasi dari Patu Jenepnya ya. Aku mau dikasih lagu tau. Kak Ratu sabar ya, punya teman. Guling judulnya. Janda apa? Guling. Gak kambing doang yang guling ya? Udah bener, janda guling. Janda guling? Judulnya janda guling. Kalian setuju gak kalau masa iya sih lagunya kan perjandaan? Ya kamu waktu janda keluar janda punya ya. Aku dapat lagu janda guling sebenernya. Guling tuh singkatan atau guling? Singkatan. Oh guling ya. Janda guling. Jadi aku tuh covernya tuh mau foto sambil peluk guling gitu. Oh. Tapi guling itu kepanjangan. Oh guling itu. Kepanjangan sesuatu. Ya tunggu launchingnya aja deh guys. Janda guling itu. Janda guling, janda yang aku ingin lagi. Mimo ada yang tanya nih. Apa sih? Lipstick Maybelline Mimo itu nomor berapa? Yang mana? Soalnya kalau aku bawa tuh biasanya banyak. Nanti kita bongkar tas Mimo ya, guys. Udah, lihat sendiri nomornya lah. Di screenshot 118, 220, sama 210, oke. Nih, catat ya guys. Screenshot, buruan. 1, 2, 3. Cukup. Thank you. Udah gitu aja, tapi kali ini aku memakai. Itu lucu banget loh. Itu belinya di mana? Enggak tahu, lupa. Ini simpel banget tuh, lucu. Lucu. Jadi banget. Ini tuh bisa dipakai untuk kayak di oh iya benar. Apa namanya? Blush on gitu ya. Bisa. Berarti lip and cheek ya. Untuk di eyeshadow juga bisa. Kalau kamu kayak gini. Lip and cheek. Coba namanya apa? Tunjukin. Smoto. Mimo kayak jengkelin tuh. Ya itulah ya. Kok nggak rata ya? Mimo fanbase-nya Mbak Ratu itu namanya apa? Namanya JRS Jakwire Ratu Santika. Tapi Mbak Ratu itu tidak apa ya namanya ya? Wes poek gak ono kumpul-kumpulan. Gak ono opo-opoan wis pokoke karepe dhewe pada berdiri sendiri, tapi Mbak Ratu gak ngumpulin mereka supaya kumpul priye sih Mami Mimo? Iya maksudnya kayak apa ya? Gak ono wadahe ngono lho. Mereka menamakan dirinya JRS, tapi ya cuman di kampung dong. Kayaknya anggotanya 5 orang nih. Ora popo sih penting ono anggotane. Rara kan kerja sayang, Rara itu di Lida, jadi gak mungkin ikut kita. Mimo suruh julitin Randa katanya. Kasian ya kalau kita mau julitin si Randa ya. Dia tuh diem gitu, baik. Dia kalau dijulitin cuman senyum-senyum doang, jadi kitanya gak enak sendiri. Gak ada feedback gitu loh. Tapi kalau Rara kan dijulitin gigit, apa ikut kadang-kadang. Kalau Randa cuman pasrah. Iya pasrah, jadi kayak kitanya kasihan sendiri, nggak enak sendiri. Betul. Gitu sayang. Kalian kapan Q&A sama Kakak Randa dan Rara Mimo? Ya nanti kalau ketemu bikin Q&A ya. Kamu jangan lupa subscribe itu YouTube-nya Ratu.
Sing penting ada yang ngefans katanya. Iya, terima kasih pokoknya buat yang sayang sama Mbak Ratu. Ya, kalau aku sih pokoknya yang sayang sama Mbak Ratu mau dibeli. Najis. Enggak, itu namanya sayangnya enggak tulus. Kalau begitu pokoknya ya aku apa adanya. Yang suka sama aku ya terima kasih. Yang tidak suka ya ingat kalian bukan berlian. Kalau yang gak suka awas. Ayo enggak deh. Yang gak suka ya gak apa-apa. Cuman kalau biasanya ada yang nyinyir apalah, ya ngaca awake dhewe sik. Mohon maaf nih, ini kamera madepnya kemana sih? Ke Mimo. Nah yang ngomong Anda harus madepnya ke Anda sana. Ini suara Mbak Kuratu ya katanya. Iya, Mas Harlan Eka. Love you too. Aduh, ini Mas Eka. Pipo, aman-aman aja kan Mas Eka? Gimana Pipo? Baik-baik aja kan? Jagain ya. Ini aku mau mabuk dulu nih, mabuk Taiti. Mbak Ratu sama Mimo paling baik. Miss you pokoknya. Oh, saya jahat loh. Ada. Saya jahat. Mbak Ratu tuh lebih baik. Kalian belum kenal Ratu Aiti. Coba kalian follow Instagramnya yang udah dihapusin nama dia fotonya. Ya, orang baik itu tidak perlu diceritain, Mo. Enggak perlu. Kenali, pokoknya kenali aku dari diriku, bukan dari mulut orang. Udah gitu aja. Kenali dari mulutku, percaya. Karena temanku tuh baik-baik. Pipo aman terkendali, yus. Aman terkendali, siap. Jaga nanti malam aku ke Indosiar ya. Oke, okay, nih. Aku mau nyamperin Jirayut sama Rara nanti ya ke Indosiar ya, guys. Kamu gak boleh ya lain kali buang-buang minuman kayak gitu. Oh, diminum. Ya, minum. Kita minum ya. Mbak Ratu salam dari Marga Ayu Kalipasir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kata dia. Itu desa maju di kota saya. Oh, Tegal. Marga Ayu. Jalannya halus, orangnya keren dan kaya-kaya. Aku mau kasih tahu rahasia buat kamu. Apa? Satu rahasia dari Pipo buat kamu. Apa? Jangan live. Oh iya ya. Ya juga sih. Guys, nanti aku habis gini mau ke studio. Aku mau nemuin hari ini junior. Karena ada anak-anak junior, Lesti dan lain sebagainya. Ada Rara, ada Jiroy. Nanti aku mau kesana ya. Oke. Kesana doang sih beli saladnya Lesti. Wah, saladnya enak banget. Aku suka. Tungguin nanti aku mau kesana. Mimo tadi Putri nanya lagi di mall mana. Aku di mall apa ini? Gandaria City. Oh iya, wes aku tak mau ngechat Putri dulu, siapa tahu dia mau gabung ke sini. Terus nanti aku pulangnya nebeng gitu ya kan. Ya karena kayaknya si Ratu tuh sibuk banget malam ini, jadi ya aku harus cepat-cepat pergi dari tempat ini. Kita jalan habis itu kita pulang. Oke, ya wes selamat beraktivitas semuanya. Semoga hari ini menyenangkan buat kalian. Dan jangan lupa makan, karena dengan makan kita punya energi. Supaya kalau energi itu bagus, bisa bantu orang lain. Dah. Begitulah kira-kira. Pokoknya ditunggu ya, habis ini aku mau ini. Mau itulah. Jangan lupa beli saladnya Dede Lesti juga ya. Walaupun saya nggak di-endorse, tapi beli aja ya. Emang enak kok. 35 ribuan, oke? Okay? Assalamualaikum.